Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Pada saat ini akan bahas ya, banyak orang terjerat dengan pinjol ataupun hutang. Bahkan saya sendiri katanya juga ya punya hutang ya. Cuma bagaimana mengatasi seseorang yang terjerat dengan pinjol? Nah, ini ada dua teknik ya. Untuk yang teknik pertama, kita pelajari dulu mulai itu. Nah, usahakan untuk kita lunasi dulu yang paling kecil dulu atau yang mudah dulu. Nah, kenapa kita ketika punya hutang misalnya banyak, kita lunasi yang kecil dulu? Nah, ini akan menimbulkan hormon dopamin keluar ya. Jadi menimbulkan feel good ya, rasa yang enak. Nah, ketika timbul rasa enak, ketika kita berhasil mengatasi kecil, nanti akan bisa mengatasi hutang-hutang berikutnya. Nah, berikutnya menggunakan teknik metafisika. Nah, ini perlu. Nah, metafisika gimana? Coba kita menggunakan pikiran bawah sadar sebelum kita tidur ya. Coba kita bayangkan, berpikir bagaimana cara mengatasinya, apa solusi yang mudah, yang enak, yang cocok buat kita. Nah, ketika itu menjelang tidur atau 30 menit sebelum tidur, atau kita bayangkan seakan-akan hutang kita lunas, usaha kita jalan sehingga bisa melunasi hutang. Nah, jadi jangan sampai menjelang tidur kita merasa resah, khawatir dengan hutang kita. Ini jangan, malah kita fokus solusi ya, solusi bagaimana bisa melunasi hutang itu, atau kita bayangkanlah yang enak-enak itu menjelang 30 menit sebelum tidur. Ini penting, nanti akan ditunjukkan jalan untuk melunasi hutang. Saya kira cukup itu, semoga bermanfaat.